Oke, kita lanjut lagi teman-teman menjelajahi Pulau Kumala, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi objek wisata ini sudah tutup selama 2,5 tahun ya. Jadi ya karena pandemi COVID-19, makanya agak tidak terawat. Bahkan ini masih mending gitu loh, masih bisa dilalui. Gitu loh. 2,5 tahun tuh waktu yang lama. Tapi alhamdulillah masih bisa beroperasi lagi gitu loh. Ini mungkin mereka bersih apa sekotor ini pun sebenarnya mereka sudah membersihkan semaksimal mungkin. Mau tidak mau kan mereka butuh operasional dulu, mau tidak mau mereka harus buka seadanya dulu untuk ada perputaran operasional sehingga bisa mengembangkan seperti dulu lagi ya teman-teman. Walaupun kalau dulu itu luar biasa ada apa namanya? Kereta gantung. Kereta gantung, ada Sky Tower dan lain-lain. Kita ke anu aja dulu. Apa namanya itu? Mbeswana. Buat time lapse sana. Ini kan dulu kereta gantung. Tapi sudah tamat teman-teman kisahnya. Tapi towernya masih ada sampai ke Tenggarong seberang itu masih ada ya. Jauh gak masih ke rumus mana? Anu rumah anu tuh mana ya? Rumah adat tuh dekatnya anu itu ya, dekatnya Naga Putih itu ya. Ini kayaknya belok sudah daerah sini. Banyak burung-burung teman-teman. Nggak tahu burung apa. Gaspol. Gaspol. Oh ini rumah anunya, iya kak? Rumah adat lain kan? Ini villa. Oh ini kayaknya yang tembus ke tengah itu ya, ke jembatan Repo-Repo itu ya, iya kan? Iya yang Repo-Repo itu kan? Udah nggak beroperasi teman-teman. Iya, ini villa itu asli. Apa ini? Buah apa ini? Ya ini yang ke sana kiri ini kan ya. Kita ke ujung. Kita lihat bagaimana sekarang perubahannya. Ini apa namanya? Gede ini. Ulin kini, pohon ulin besar ini dia bikin kawasan resort Kumala tak ke situ dah. Ayo mau ikut gak? Pinggir situ jaga motor ya. Oke teman-teman, kita sekarang udah di Pulau Kumala. Sudah 2,5 tahun tutup ya teman-teman. Jadi agak kurang bersahabat. Mudah-mudahan bisa cepat pulih kembali. Nih, karena beberapa kawasannya. Beraninya ini nanti jebol kayunya ini. Ih, roboh nih.
Dulu kayaknya masih bagus ini ya. Bukan, dulu waktu itu nggak lubang kok waktu itu. Eh, oh aku bisa berani. Yakin? Ntar. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Hati-hati. Gak ada orang lain, ada gak orang? Biasanya ada sih di ujung. Ini villa aja biasanya. Jadi ceritanya, ceritanya. Villa semua kayaknya. Iya. Danaunya kayak gini sudah jadinya. Jadi di sarang buaya sudah. Loh. Bisa jadi. Mana tahu. Buaya darat. Mana ini? Ini lo bundaran ya. Iya, makanya nggak bisa ke ujung kah? Bisa kok. Yakin. Ini. Yakin biar aku bawa. Oke teman-teman, kita ke iya kah? Patung Lembu Swana. Di ujungnya kayaknya begini semua anunya, WC-nya. Kita lihat WC-nya teman-teman, duluan duluan ke sana ya. Kita lihat WC-nya, WC-nya cukup, mungkin airnya mati sini, mati air teman-teman. Jadi nggak jalan WC-nya, nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, nggak tahu kalau yang ujung mana. Ini di patung Lembu Swana. Patung ini adalah patung lembu, sapi, tapi kepalanya berbentuk lain. Apa ya? Kepalanya lupa deh. Lihat tulisannya, penjelasannya. Sejarah Kabupaten Kutai Kartanegara, pembajakan di laut bebas dan lainnya. Jam berapa? Satu? Tidak cukup ya. Ke ujung bentar. Kita ke ujung teman-teman. Apa? Tinggi, tinggi, gak usah. Kita ke ujung teman-teman. Ujung Pulau Kumala. Ini air mancur dulu teman-teman. Tapi sekarang sudah nggak berfungsi ya.
Dermun, Pulau Kumala. Kita ke ujung ya teman-teman. Tuh, Pulau Kumala. Dengan patung Lembus Wananya. Teman-teman, kita di atas sini. Menghadap ke Jembatan Kutai Kartanegara, dan ini gambar Pulau Kumala. Oke, setelah 2,5 tahun, objek wisata Pulau Kumala kembali buka. Bagi teman-teman yang ingin mengunjunginya, silahkan. Harga tiket sekarang Rp10.000 buat orang dewasa dan Rp5.000 buat anak-anak. Oke, teman-teman. Ini dia lalu lintas Sungai Mahakam. Oke teman-teman, kita balik ya teman-teman. Sudah mau habis sewa motornya, hampir 1 jam, sisa 10 menitan lagi sehingga kita harus kembali ke pos penyewaan. Ya beginilah teman-teman suasana Pulau Kumala, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Raja. Mereka terus berbenah ya teman-teman, walaupun masih agak berhamburan. Tadi ketemu sama orang yang membersihkan, cuma rekam. Jadi mereka terus-menerus berbenah setiap harinya ya teman-teman.
Jadi dukung objek wisata Kutai Kartanegaraan dengan cara mengunjunginya. Tiket masuknya 10.000 untuk dewasa, 5.000 untuk anak-anak. Bayi belum dihitung. Kalau sewa motor ini 1 jam 50.000 ya teman-teman. Bagi yang ingin berkeliling Pulau Kumala ini bisa menyewa. Kalau sepeda tadi 30.000, kalau motor listrik ini 50.000. Ini apa yang depan? Ini bukan itu, tuh. Itu nah. Itu yang naik di kayu. Iya kah? Itu di kayu. Atau jalan tuh motor. Oh. Naik odong-odong dulu ini. Ah, udah lurus kah? Salah. Enggak mau ke tempatnya. Jam berapa sudah ini? Ini jam berapa? Jam berapa ini? Itu sebentar lagi kita balik aja. Jauh kah? Jauh kah? Apa kita balik kan aja? Ini ke patung Naga Putih atau rumah Lamin? Ini rumah Lamin ya? Oh, patung naga sana belakang itu. Sisa berapa? 8 menit lagi ya. Menuju 15 menit. Menuju 2 lewat 15. Di mana tempat mereka? Di mana tempat mereka? Ini gaspol ini. Kan kalau tidak salah patung naga itu di belakang ini kan? Di belakang sana. Ini apa ini? Ke toko, buka tokonya. Kumala souvenir. Dulu ada nggak ini? Dulu kayaknya nggak ada ya? Cuma lurus ke depan gini ya, yang dari tadi. Ada begini-begini. Begini-begini juga. Buka baru satu. Ini burung batu. Ini apa ini? Kemana ini? Tempat sewanya kemana? Itu ya? Ini lewat mana? Lewat sini kayaknya. Iya. Jalan kayak gitu. Tuh ini. Enggak ada sini. Mana sih jalan? Salah jalan. Berarti harus lewat depan situ juga tadi. Kayaknya dulu dulu bagus kayaknya di turunan ini. Oh itu baru kah? Iya itu baru. Tapi nggak muter, nggak ada yang naik.
sana jalan terus jalan. Ya kok dulu kan memang di sini mutarnya sudah selesai lewat sini kan? Taruh di situ ya kan? Jam berapa sudah? Banyak sepeda. Mana tadi sini? Mana mas? Dah, sini aja. Taruh aja.